Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali ya di Philip Morning Market Call untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 6 Juni. Untuk hari ini, Bapak Ibu ditemani oleh saya dan juga nanti Milka ya. Kami akan membahas untuk update report ya untuk beberapa emiten. Dan sebelum itu kita masuk dulu untuk pembahasan emitennya, pembahasan indikasi IHSG-nya ya. Untuk hari ini kami memperkirakan ya IHSG cenderung bergerak bearish dengan level support itu di sekitar 4.829 dan resistennya itu di sekitar 4.874. Untuk market drivernya sendiri kalau kita lihat di pasar Asia tadi pagi ya cenderungnya itu bergerak mix ya, beragam. Namun kalau kita lihat secara overall dari Nikkei sendiri itu turun hampir 1% atau bahkan lebih lebih dari 1% penurunannya. Itu karena pasar ini cukup kecewa ya dengan data tenaga kerja dari US sendiri di mana pada bulan Mei ya berdasarkan data dari non-farm payroll ya yang dirilis hari Jumat kemarin pada bulan Mei hanya sekitar 38.000 pekerjaan yang baru yang dihasilkan itu di bawah ekspektasi pasar yaitu sekitar 162.000 dan di sini juga pasar cukup melihat data yang dirilis ini cukup negatif ya. Mereka memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang berlanjut dan juga Fed rate yang diekspektasi akan dinaikkan ya itu direspon negatif oleh pasar dan kemungkinan mereka beranggapan bahwa semua itu tidak akan terjadi ya. Untuk Fed rate hike juga untuk kenaikan Fed rate juga mereka mengatakan bahwa kemungkinan akan dimundurkan lagi ya. Memang kalau kita lihat dari unemployment rate ya itu sebenarnya mengalami kenaikan tapi pertumbuhan pekerjaan baru ini hanya bisa dibilang hanya sedikit hanya cukup hanya minim. Jadi secara teori bisa dikatakan bahwa banyak tenaga kerja ya mereka lebih memilih untuk keluar dari job market makanya unemployment rate itu turun ya dan yang terakhir ya kalau kita lihat dari domestik sendiri untuk domestik memang belakangan ini belum ada driver yang cukup signifikan namun untuk besok sendiri BI rencananya akan merilis cadangan devisa ya yang kita lihat lagi bagaimana respon pasar ya, bagaimana ekspektasi pasar untuk besok dan lebih lengkapnya lagi kami akan bahas untuk besok untuk CADF-nya ini. Nah, jadi so far untuk hari ini kita lihat kemungkinan besar tekanan masih lebih besar datang dari regional ya. Baik kita langsung masuk ke yang pertama ya. Saya bahas untuk Kalbe dulu. Untuk update kuartal pertama, untuk Kalbe sendiri tidak banyak hal yang bisa kita lihat ya. Namun di sini yang menarik adalah revenue ini naik sekitar 7,1% dikarenakan pertumbuhan dari bisnis distribusi yang naik sekitar 15%. Tidak ada sesuatu yang signifikan di sini ya. Memang karena distribusi pada tahun lalu itu sempat mengalami penurunan yang cukup besar itu karena ada third party ya, produk third party yang di stop dan juga karena isu dari obat-obatan yang dicabut peredarannya itu mengganggu bisnis distribusi pada tahun lalu sehingga pada tahun ini sudah mulai kelihatan pemulihannya. Sedangkan untuk bisnis farmasi ya untuk obat-obatan ini tumbuh sekitar 5,7% sedangkan yang lain itu tumbuh cukup moderat ya untuk bisnis nutrisi dan juga consumer health-nya itu cukup moderat. Dari sisi lain ya kita lihat gross profit. Untuk gross profit marginnya ini turun sekitar 1,3% dari tahun sebelumnya itu 49,5%. Namun untuk kuartal pertama tahun ini hanya sekitar 48,2%. Dari keterangan Kalbi sendiri mereka mengatakan bahwa
ada beberapa hal yang mengganggu gross profit margin. Yang pertama adalah rupiah yang mulai depresiasi, dan selain itu juga tentu saja ya dari sales mix atau kontribusi penjualan yang di mana pada tahun ini lebih banyak didominasi oleh distribusi dan juga farmasi yang memang rata-rata memiliki gross profit margin yang lebih kecil ya. Jadi itu dua hal yang dikatakan mengganggu gross profit margin mereka. Namun kami melihat penurunan gross profit margin ini sebenarnya bisa diatasi dengan namanya menghemat biaya operasional ya. Jadi kalau kita lihat di tabel bawah ya, gross profit margin mengalami penurunan menjadi 48,2 dari 49,5. Namun untuk operating profit marginnya itu sebenarnya masih terkontrol di level 16%. Ya, jadi masih cukup bagus ya, ini langkah yang diambil oleh perseroan untuk mungkin mengurangi biaya promosi, biaya advertising itu bisa dikontrol oleh perusahaan. Sehingga dari bottom line sendiri, kalau kita lihat dari net profit margin, itu masih dalam kisaran yang cukup bagus ya, sekitar 12,5, 12,4%. Lalu kita lihat dari kinerjanya ya. Ini yang saya katakan tadi ya, gross profit margin turun dari 49,5 menjadi 48,2. Namun dari sisi operasional dan dari sisi operating profit margin dan juga net profit margin, ini masih cukup terjaga, masih di level 16%. Lalu dari sisi net operating cycle ya, ini juga masih cukup sehat ya. Tidak ada spike yang signifikan di sini. Jadi secara overall cash conversion cycle ini juga masih terjaga di level sekitar 100 sampai dengan 120 hari. Ini merupakan sales breakdown-nya ya. Kalau kita lihat di sini ya masih cukup bagus pertumbuhannya, dan ini sales mix ya. Ada pertumbuhan yang cukup signifikan dari bisnis logistik ya, dari 27% menjadi 29%. Ini juga yang dikatakan oleh Kalbi sendiri bahwa pertumbuhan dari atau kontribusi dari bisnis distribusi ini mengakibatkan gross profit margin yang lebih rendah ya. Baik, so far untuk Kalbi itu dulu. Kemudian kita masuk untuk Aisa di sini. Untuk Aisa, target kami ya, kami upgrade target ya, dari sebelumnya itu sekitar 1.660 ya, target baru kami itu menjadi 2.000. Untuk selengkapnya mari kita bahas kenapa kami melakukan upgrade untuk Aisa sendiri ya. Pertama kita bahas dulu dari laporan kinerja Aisa pada kuartal pertama ya. Untuk revenue mengalami pertumbuhan sebesar hampir 4% ya, 3,7%, sedangkan untuk bisnis berasnya sendiri ini membukukan pertumbuhan 5,1%. Memang kalau kita lihat dari pertumbuhannya tidak ada yang mungkin tidak ada yang menarik ya, karena hanya sekitar 3-5%. Namun yang perlu diperhatikan dari bisnis beras sendiri, penjualan beras, volume penjualan beras pada kuartal pertama tahun ini sebenarnya turun ya, dan turunnya itu bisa dibilang cukup signifikan ya, hampir 13% penurunan volume penjualannya menjadi hanya sekitar 95.000 ton ya. Untuk tahun lalu sendiri itu di atas 100.000. Namun yang menarik di sini, harga jual beras ini sendiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, tahun lalu kalau kita lihat tahun lalu average selling price untuk beras sendiri itu hanya sekitar 10.000. Namun untuk kuartal pertama tahun ini sudah mencapai 11.500. Ya, memang ini sejalan dengan minat Aisa sendiri. Mereka kalau pada sebelumnya mereka hanya fokus kepada penjualan beras yang unbranded atau yang generic ya, untuk di pasar pasar basah istilahnya, dengan harga jual yang rendah. Namun pada tahun ini dan tahun-tahun kedepannya mereka akan lebih fokus kepada penjualan beras yang branded ya, dengan harga jual beras yang lebih tinggi, sehingga itu akan membantu menaikkan
profit margin mereka yang saat ini memang bisa dibilang cukup rendah, cukup rendah ya, net profit margin itu hanya sekitar mungkin sekitar 3-5% saja untuk bisnis berasnya. Jadi kedepannya kami harap juga volume penjualan mungkin akan sedikit turun, namun dari sisi harga jual itu akan naik cukup signifikan ya, dan itu akan membantu dari sisi revenue-nya, revenue growth maupun dari bottom line growth-nya. Jadi so far is a good thing. Dan lalu kita lihat dari gross profit margin ya. Ya, seperti yang dikatakan, gross profit margin itu naik sekitar 20%. Sorry, naik ke di atas level 20%. Dan untuk pertumbuhan gross margin-nya itu sekitar 31,7%. Jadi, revenue tidak ada sesuatu yang signifikan, namun pertumbuhan margin-nya ini sangat signifikan. Dan dari bottom line ya, bottom line, unfortunately harus flat ya, atau no growth, tidak ada pertumbuhan karena biaya financial yang cukup tinggi. Namun kita lihat biaya financial ini mungkin hanya akan bertahan di kuartal 1. Untuk kuartal 2 dan kuartal 3 seterusnya kami lihat mungkin akan financial cost ini akan turun ya, lebih rendah lagi karena goal sendiri atau anak perusahaan yang bergerak di palm oil sendiri ini sudah dijual. Otomatis untuk financial cost-nya nanti juga akan turun karena memang Gold sendiri memiliki utang yang sangat sangat tinggi ya. Baik, kita masuk ke pembahasan lebih detailnya. Kalau kita lihat pertumbuhan dari food sendiri atau bisnis makanan sendiri hanya sekitar 3%, tidak ada yang signifikan, dan rice 5% seperti yang dikatakan saya sampaikan tadi ya. Palm oil ini turun cukup besar ya, sekitar 26,4%. Nah, di sini gross profit ini naik sekitar 30%, dan untuk EBITDA sendiri juga masih naik sekitar 34%. Jadi sampai dengan EBITDA ini masih cukup bagus, namun dari sisi interest ya, atau dari sisi biaya finansial ini naik 2 kali lipat ya, atau naik sekitar 109%, sehingga dari sisi net profit ini hanya turun ya, atau turun mengalami penurunan itu sekitar 0,8% atau hampir 1% penurunannya. Ya, dari sisi gross profit margin kalau kita lihat pada tahun lalu itu di bawah 20%, namun pada tahun ini sudah berada di level 24,4%. Kenaikannya cukup signifikan. Untuk EBITDA margin juga kenaikannya cukup signifikan, dan untuk net profit secara overall ini sedikit dibantu ya, sedikit mengalami kenaikan menjadi hampir mencapai 9%. Lalu hal yang kami khawatirkan ya untuk AISA sendiri, mungkin yang faktor yang harus diperhatikan ya adalah net operating cycle-nya dari AISA sendiri. Seiring dengan pertumbuhan divisi beras yang signifikan ya, kita lihat net operating cycle ini juga mengalami kenaikan yang signifikan pula ya. Seiring dengan kenaikan net operating cycle, otomatis perseroan harus memiliki pendanaan yang lebih banyak lagi ya, pendanaan yang lebih kuat lagi. Dan di sini ya, sampai dengan kuartal pertama, net operating cycle atau cash conversion cycle ini berada di level sekitar 210 hari. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, di kuartal pertama tahun 2015 ini hanya sekitar 170 hari, begitu juga di tahun 2014 hanya sekitar 175 hari. Ya, jadi ini yang harus dikhawatirkan. Namun untuk jangka pendek ini saya rasa mungkin kami tidak terlalu khawatir ya, karena dari sisi debt to equity ratio ini sebenarnya sudah turun ya. Kalau kita lihat pada tahun 2015, debt to equity ini sudah menembus level 1 kali ya. Dan untuk laporan keuangan kuartal 1 sendiri ini masih berada di level 1 kali. Namun dari berkat penjualan dari gold sendiri ya, dari Golden Plantation sendiri, DER-nya berdasarkan perkiraan kami untuk debt to equity ratio-nya itu sudah turun di bawah 1 kali ya, atau sudah berada di level 0,7 kali. Jadi cukup healthy, cukup bagus ya. Cukup bagus untuk perseroan sendiri. Jadi kalau nantinya pertumbuhan dari bisnis beras ini masih cukup bagus ya, dan perseroan
memerlukan biaya atau memerlukan uang untuk membiayai working capital mereka, mereka bisa mungkin meminjam lagi hutang jangka pendek ya dari bank, sehingga DER ini mungkin bisa dimaximize menjadi 1 kali. Jadi masih ada ruang untuk financing di sana. Ya. Nah, kemudian ini yang saya katakan tadi ya, gross profit margin untuk bisnis beras ini sudah berada di level 20%. Ya, pada tahun-tahun sebelumnya, kalau kita lihat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, paling tingginya itu hanya berada di sekitar mungkin di bawah 17%. Ya, average-nya itu bahkan hanya sekitar 14%. Ya, untuk kuartal pertama ini sudah 20%, which is sangat bagus untuk Aisyah. Inilah yang kita harapkan akan terus berlanjut untuk tahun-tahun ke depannya. Baik, kalau kita lihat dari sisi valuasi, ya, kita untuk valuasi kita menggunakan sum of the parts di sini ya. Untuk food sendiri kami mengambil EV to EBITDA rasionya itu sekitar 9,5 kali. Sedangkan untuk rice rasionya itu EV EBITDA-nya itu sekitar 9 kali. Kalau kita bandingkan dengan EV EBITDA untuk peers-nya ya, peers-nya ini itu sekitar sudah hampir sekitar 12 dan 10 kali ya. Kalau kita ambil 9,5 kali, jadi masih di bawah peers-nya. Sedangkan untuk dari rice-nya kita ambil perusahaan-perusahaan yang bergerak di agrikultur ya. Itu termasuk ada juga beberapa perusahaan yang bergerak di bidang rice seperti yang listed di Hong Kong ada One One China. Kalau kita ambil average-nya, simple average saja, EV EBITDA-nya mereka sendiri ini sudah berada di level 18 sampai dengan sorry di level 16 sampai dengan 18 kali. Ya, di sini kami hanya mengambil sekitar 9 kali, which is bisa dikatakan ya, valuasi kami ini masih di zona yang cukup konservatif ya. Dan untuk valuasi yang kami dapatkan ya, kalau asumsi kami yang paling rendah, yang paling safe itu ada di level 1650 dan untuk paling tingginya, case paling tingginya itu ada di level 2000. Ya, kenapa kami mengambil level 2000? Karena kalau kita lihat dari, kita bandingkan dengan peers-nya, ini masih cukup di bawah, begitu. Baik, Bapak-Ibu, selanjutnya kita bahas untuk BRI, ya, di sini akan dibahas oleh Milka. Silakan Milka. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya dengan Milka di sini dan saya akan melanjutkan mengenai update kuartal pertama 2016 untuk Bank BRI. Di mana kita lihat di sini untuk highlight yang pertama yaitu pada kuartal 1 2016 yang lalu ini Bank BRI berhasil membukukan net interest income atau pendapatan bunga bersih ini naik sebesar 3% quarter on quarter atau 17% year on year, di mana ini didukung oleh sebagian besar ini didukung oleh pertumbuhan dari loan atau pertumbuhan kredit mereka yang di atas ekspektasi kami dan pertumbuhan di net interest income ini sendiri juga berada 7% di atas ekspektasi kami. Jadi sebetulnya kalau dari atas dari top line ya ini cukup bagus karena rata-rata ini memang dibawa di atas ekspektasi analis sendiri. Dan untuk loan ini memang pertumbuhannya lebih banyak didukung oleh pertumbuhan dari kredit mikro mereka, di mana kredit mikro ini berhasil tumbuh quarter on quarter itu sebesar 6%. Dan memang pertumbuhan kredit mikro ini seiring dengan penurunan dari bunga, yaitu dari bunga mikro sendiri atau bunga KUR yang memang turun menjadi single digit pada kuartal pertama ini, dan ini yang menyebabkan kemudian banyak permintaan kredit mikro menjadi naik dan akhirnya untuk keseluruhan kredit
dari BRI sendiri berada di atas ekspektasi kami. Dan untuk DPK, kalau kita lihat untuk DPK sendiri ini memang dari sebagian besar perbankan memang saat ini menurunkan bunga deposito. Jadi dengan penurunan bunga deposito, kemudian banyak banyak dana yang keluar dari deposito ataupun dari perbankan sendiri, dan hal ini yang menyebabkan pertumbuhan dari deposito mengalami kenaikan yang cukup flat, yaitu hanya 7,5% year on year. Sedangkan kasa atau dana murah ini masih mendominasi dengan sebesar 56% untuk BRI sendiri. Dan kalau kita lihat kembali di sini, untuk NIM ini justru mengalami penurunan. Dan penurunannya tipis sebetulnya, hanya 4 basis poin menjadi 8% dari sebelumnya 8,13% menjadi 8,09%. Dan hal ini disebabkan karena penurunan dari aset yield mereka yang turun sebesar dari aset yield sendiri ini turun sebesar 30 basis poin. Jadi kemudian kalau kita lihat lagi dari PPOP atau pre operating profit, pre provision operating profit ini mengalami masih mengalami kenaikan double digit, yaitu 21% year on year. Jadi sampai dengan batas PPOP ini masih cukup, pertumbuhannya masih cukup bagus. Namun kemudian kalau kita lihat kembali ke bottom line, ini bottom line justru hanya tuh flat, yaitu hanya sebesar 2% year on year. Jadi di bawah kita bisa lihat di sini untuk net profit sendiri hanya tumbuh flat, yaitu 2% year on year, walaupun di atas ini untuk net interest income bisa tumbuh double digit, namun kemudian sampai bawah ini hanya 2%. Dan hal ini memang disebabkan karena naiknya kredit cost mereka. Jadi untuk kredit cost sendiri ini naik menjadi 2,6%. Jadi di sini ada kenaikan dari provisi dan juga untuk kredit yang di write off. Jadi hal ini menyebabkan penurunan, menyebabkan menekan bottom line mereka hanya menjadi 2% year on year. Dan selanjutnya kita lihat untuk NPL. Di sini NPL juga mengalami penurunan, jadi semakin memburuk, jadi maksud kami semakin memburuk menjadi 2,2% dari sebelumnya pada kuartal lalu ini sudah membaik menjadi 2%, namun kemudian di kuartal pertama ini kembali mengalami peningkatan menjadi 2,2%. Begitu juga dengan special mention loan, di mana untuk special mention loan di kategori 2 ini mengalami kenaikan dari 4,8% menjadi 6,4%. Namun untuk keseluruhan coverage ratio mereka masih cukup stabil di level 149%. Dan kami sendiri sebetulnya cukup melihatnya cukup cukup bagus untuk BRI ini sendiri, karena mereka tidak mengorbankan coverage ratio. Jadi kebanyakan perbankan membiarkan coverage ratio turun dan demi mempertahankan profitability mereka. Namun untuk BRI ini sendiri, mereka tetap menjaga coverage ratio mereka di angka yang cukup stable, yaitu di sekitar 150%, walaupun harus mengorbankan net profit mereka hanya tumbuh flat 2% year on year. Dan untuk NPL sendiri di sini kami rasa di kuartal mendatang masih ada potensi untuk semakin memburuk, karena terutama untuk beberapa beberapa segmen, yaitu seperti SME yang ini tampaknya memang cukup tinggi, dan juga untuk korporasi. Dan kemudian kita lihat kembali di sini untuk net profit di akhir akhir tahun 2016, kami sendiri mengekspektasi ini pertumbuhannya hanya akan cukup flat, yaitu hanya kami ekspektasi hanya sebesar 2%, karena adanya ekspektasi penurunan dari margin atau net interest margin mereka dan juga kenaikan dari NPL. Dan kalau kita lihat kembali di sini ada dari sisi pemerintah sendiri, pemerintah membuat kebijakan beberapa bulan yang lalu, beberapa periode yang lalu di sini bahwa mereka menyarankan perbankan untuk menurunkan
menurunkan bunga kredit mereka menjadi single digit, dan hal inilah yang tentunya akan menekan menekan perbankan seperti BRI yang selama ini memiliki asset yield yang cukup tinggi. Jadi kalau kita bandingkan asset yield dari BRI sendiri ini masih di sekitar level 14,1%, jadi cukup cukup besar untuk downside-nya ke level di bawah 10% atau di bawah atau menjadi single digit. Dan hal ini yang kami lihat menjadi resiko untuk BRI sendiri. Begitu juga selain dari KUR, KUR itu mencakup sebesar 33% dari total loan BRI dan kemarin diturunkan dari 12% menjadi 9%, dan selanjutnya adalah kredit SMI yang akan diturunkan, di mana kredit SMI ini sendiri adalah mencakup sebesar 24% dari total kredit BRI dan berisiko juga akan diturunkan dari sekitar di atas 12% menjadi 9,75% di kuartal 2 mendatang, sehingga hal ini kami rasa menjadi hal-hal yang cukup diperhatikan untuk risiko dari kredit BRI sendiri. Dan untuk rekomendasi kami sendiri melakukan rating untuk BRI, menaikkan rating menjadi hold dengan target price direvisi menjadi Rp11.100 per saham berdasarkan cost of equity ini sebesar 11% dan terminal growth sebesar 1%. Dan selanjutnya untuk detailnya kita lihat kembali di baik di next slide. Di sini kita melihat untuk NPL dan juga special mention loan, di mana di sini NPL ini kembali memburuk, ini menjadi 2,2%. Jadi di sini yang berwarna biru kita bisa lihat setelah kemarin berhasil di kuartal 4 lalu berhasil turun dari 2 menjadi 2%, tapi kemudian di kuartal 1 kembali naik menjadi 2,2%. Begitu juga dengan special mention loan yang naik dari 4,8% menjadi 6,4%. Namun di sini coverage ratio sendiri masih cukup stabil di kisaran level 150%. Dan di sebelah kanan kita bisa lihat di sini untuk NIM atau margin dari BRI sendiri dan juga asset yield serta cost of fund di sini yang terlihat di mana untuk yield dari aset BRI sendiri di sini cukup tinggi, yaitu masih sebesar 14,1%, dan inilah yang diharapkan oleh pemerintah turun di bawah 10% atau menjadi single digit, sehingga hal ini berpotensi kembali menurunkan margin atau NIM dari BRI sendiri. Dan di sebelah kiri bawah, di sini kita melihat untuk NPL ini per segmen, di mana hampir semua segmen ini mengalami kenaikan NPL, kecuali untuk korporasi non-SOI. Jadi untuk korporasi non-SOI ini menjadi satu-satunya segmen yang turun, namun untuk keseluruhan segmen ini hampir semua mengalami kenaikan, terutama untuk medium yang di sini memiliki NPL tertinggi atau kredit bermasalah yang paling tinggi. Sementara di sebelah kanan bawah, di sini kita lihat untuk valuasi dari BRI sendiri, di mana kami melihat bahwa harga BRI yang saat ini sudah cukup rendah, yaitu kemarin ditutup di sekitar level 10.400, ini memberikan potensial upside yang cukup bagus untuk masuk dari sisi fundamental dari BRI sendiri, karena kita lihat di sini untuk valuasi dari PBV sendiri rata-rata ini ditradingkan di sekitar level 3, di atas level 3 kali, namun saat ini berada di sekitar level 2 kali. Jadi untuk PBV, dari sisi PBV sendiri ini cukup murah untuk diinvestasikan sebagai investasi jangka panjang, dan kami melihat di sini valuasinya sendiri saat ini masih cukup terdiskon, jadi istilahnya cukup murah untuk mulai diakumulasi untuk saat ini dari sisi fundamental. Demikian. Baik, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, kami saat ini membuka sesi tanya jawab. Dan bagi Bapak Ibu memiliki pertanyaan, dapat diketik di question box yang tersedia atau dapat dikirimkan ke Twitter kami at PMFC Research atau ke email kami research@philip.co.id.
Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kembali video kami, dapat disaksikan kembali di YouTube channel kami, Research Desk Philips Securities Indonesia. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama ini pertanyaan dari Bapak Pipin Hariman Oyong yang menanyakan target BRI 11.100 untuk periode berapa? Ini target untuk periode 12 bulan ke depan, Pak. Jadi sampai dengan kuartal 1 2017. Karena kami biasa membuat untuk valuasi secara fundamental itu biasa target price kami adalah sampai dengan 12 bulan ke depan. Jadi biasanya adalah di sekitar range tersebut. Jadi ini lebih untuk investasi jangka panjang dan bukan untuk trading jangka pendek demikian, Pak. Dan pertanyaan berikutnya untuk Bapak Andri Sugiarto, selamat pagi Pak, yang menanyakan untuk Bank Mandiri dan SMGR ke depannya bagaimana hold atau sell dan support dan resisten di berapa? Baik Pak, untuk Bank Mandiri saya akan jawab dulu untuk Bank Mandiri di sini. Untuk Bank Mandiri kita lihat dari sisi teknikal di sini trennya sendiri ini masih bearish Pak. Jadi memang kemarin berhasil sedikit break di atas level trend bearishnya, namun kemudian pada akhir penutupan penutupan dari perdagangan pada hari Jumat kemarin ini gagal ditutup di atas level trend bearishnya. Jadi saat ini belum terkonfirmasi, belum akan keluar dari trend bearishnya. Jadi kami sendiri jika Bapak Ibu sudah memiliki saham Bank Mandiri ini masih bisa di hold Pak, namun untuk masuk baru masuk ke saham ini kami tidak menyarankan. Jadi sebaiknya sell on strength saja. Jika Bapak sudah memiliki di harga yang cukup rendah, ini bisa bisa sell on strength di sekitar level 9.250 sampai dengan 9.265. Namun kalau Bapak memang untuk berinvestasi jangka panjang silakan di hold, karena sebetulnya kalau dari sisi fundamental ini masih cukup bagus, namun memang ada beberapa risiko dari kenaikan kredit macet dari Bank Mandiri sendiri. Jadi di kuartal kuartal 2 mendatang kami masih prediksikan net 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 profit atau laba bersih dari Bank Mandiri masih akan mengalami penurunan sekitar 25% dan juga masih akan ada kenaikan kredit macet dari Bank Mandiri sendiri, dan hal inilah yang akan menjadi beberapa risiko dan menyebabkan juga belum belum breaknya dari belum breaknya Bank Mandiri dari tren bearishnya sampai dengan saat ini dibandingkan dengan perbankan lainnya yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ada pembalikan arah, namun untuk Bank Mandiri memang sampai saat ini belum ada tanda-tanda pembalikan arah demikian, Pak.
Dan selanjutnya, selamat pagi untuk Bapak Budiono Sukamto yang menanyakan bagaimana tren untuk BBNI. Baik Pak, di sini kita lihat untuk BBNI sendiri memang beberapa beberapa saat yang beberapa hari yang lalu ini sudah terjadi break untuk tren bearishnya dan sudah menunjukkan adanya tanda-tanda pembalikan arah. Di mana di sini kita melihat untuk BNI sendiri memang setelah kemarin terjadi penguatan yang cukup signifikan, namun kemudian saat ini mengalami koreksi, namun koreksi ini sendiri kami rasa cukup sehat karena sudah masuk ke dalam tren bullish, namun memang jika terjadi koreksi di antara tren bullish ini kami rasa koreksinya masih cukup sehat dan cukup aman, sehingga kami bisa rekomendasikan untuk hold dari saham BNI sendiri. Karena kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya sendiri, Bank BNI masih cukup bagus, begitu juga dengan kuartal 2 mendatang di mana kami perkirakan akan ada kenaikan yang signifikan dari laba bersih BNI untuk kuartal 2 mendatang. Jadi kami sendiri masih rekomendasikan hold untuk saham BNI bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki demikian. Baik, selamat pagi Bapak Ibu di sini dengan Marta. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andri Sugiarto untuk saham SMGR. Ini hold atau sell atau support resistance-nya di level berapa? Untuk SMGR ini kalau kita lihat di sini untuk jangka panjang ini trennya masih menunjukkan penurunan. Apalagi harga saat ini juga masih di bawah level EMA-nya. Sementara untuk jangka pendek sendiri, kalau kita lihat di sini, ini pergerakannya terbatas, ini atau sideways untuk SMGR. Jika Bapak belum memiliki SMGR, ini dengan trend sideways ini, saran kami adalah buy on weakness. Buy on weakness ini bisa dilakukan di level, ada level support pertama itu di level 9.000. Ini di sini level supportnya. Sementara itu untuk support kedua itu di level sekitar 8.700 untuk SMGR. Jadi saran kami untuk masuk ini sekitar sekitar di memang di bawah level 9.000 untuk SMGR untuk buy on weakness. Sementara untuk level resistennya saat ini ada resisten ini di level sekitar EMA 20-nya yaitu di level sekitar 9.200. Jadi untuk sementara ini SMGR ini pergerakannya terbatas. Ini di level rentang 9.000 sampai 9.200. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Bapak Ega Adiasa. Ini yang pertama, ini pertanyaannya untuk saham Harum Energi. Saat ini bagaimana, apakah lebih baik di hold atau di cut loss? Untuk Harum, kalau kita lihat secara teknikal, Pak, ini setelah melewati masa sideways, ini mulai ada potensi bullish untuk Harum. Jadi untuk jangka pendek ini kami sarankan bisa di hold dulu, paling tidak ini level kerugiannya bisa dikurangi untuk Harum. Untuk jangka panjang juga kami melihat masih ada potensi bullish untuk Harum. Jadi saran kami mungkin lebih di hold saja, jadi jangan dijual dulu untuk sementara karena kalau kita lihat sendiri bahwa tahun ini ada potensi bahwa sektor energi ini akan mengalami kebangkitan. Setelah pada tahun lalu ini turun sangat dalam, jadi lebih baik di hold dulu paling tidak hingga menuju harga yang lebih baik walaupun mungkin tidak sampai ke level beli Bapak demikian.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andrew untuk LTLS, bagaimana prospeknya ke depan? Untuk LTLS, Pak, secara fundamental kami mohon maaf, kami tidak belum mengcover. Jadi saham ini belum menjadi under coverage kami. Jadi kami belum bisa menyarankan untuk LTLS. Dari sisi teknikal juga kami lihat di sini ini chartnya agak sulit untuk dilihat. Jadi untuk LTLS ini, jadi kami juga tidak berani untuk memberikan rekomendasi baik secara fundamental maupun teknikal untuk LTLS demikian. Baik, kembali dengan Edward di sini. Kita masuk ke pertanyaan dari Bapak atau Ibu Ega di sini ya. Untuk hari ini, yang bagus trading saham apa? Kalau untuk trading harian, mungkin Pak Ega di sini ya. Untuk trading harian ya, mungkin Pak Ega bisa mengikuti sesi Philip Smart Trader Forum ya, yang dijadwalkan pada jam sekitar 4.30 ya, biasanya itu berlangsung selama setengah jam sampai dengan 1 jam ya, dan itu bisa diakses melalui riset ya. Dan untuk detailnya mungkin Pak Ega bisa langsung menghubungi di customer care kami, yaitu di 0215799900 ya. Lalu kemudian apakah Kalbe dan BRI itu lebih cocok untuk invest atau trading? Sebenarnya untuk Kalbe sendiri ya, sebenarnya untuk Kalbe sendiri bisa dua-dua Pak ya. Namun untuk Kalbe sendiri lebih baik ya, untuk Kalbe saya sarankan untuk lebih baik untuk di buy on weakness saja, atau di buy di level harga yang lebih rendah. Dan kalau harga itu sudah mencapai resistennya yang terdekat, mungkin bisa dilakukan take profit untuk sementara. Jadi untuk Kalbe ya, untuk jangka panjang masih cukup bagus, cukup prospektif, dan untuk trading jangka pendek saya rasa juga masih cukup menarik karena range pergerakannya bisa dibilang cukup besar, begitu Pak. Lalu kemudian ada pertanyaan juga dari Pak Ega juga ya di sini,
Untuk trading hari ini, apakah Pawon ada kemungkinan naik lagi lebih dari harga saat ini di angka 560? Untuk Pawon, Pak, kebetulan Pawon juga sudah direkomendasikan oleh Pak Jimmy ya di Philip Smart Trader Forum ya. Jadi untuk lebih detailnya, Pak, agar tidak ada konflik-konflik di sini ya, mungkin Bapak bisa langsung mengikuti Philip Smart Trader Forum ya pada jam 4.30 begitu. Baik, Bapak Ibu, kami mohon maaf ya, kami harus mengundurkan diri. Berhubung jam ini sudah 20 menit di atas jam 9 ya. Terima kasih untuk partisipasinya dan juga pertanyaannya. Kami kembali lagi mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call pada esok hari dan pada jam yang sama. Untuk itu, selamat pagi dan happy trading.